Baru setoran ini. Baru dapat gaji. Ada sedikit bantuan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oke. Baik-baik, jangan lupa sehat. Tanpa pamrih kau menjaga Indonesia. Panas dan hujan tak menjadi rintangan. Tak pernah mengenal waktu, tak pernah mengenal lelah. Semoga semuanya menjadi ibadah. Tulus ikhlas engkau membantu sesama. Tak pernah mengharap pujian mereka. Baru setoran ini. Baru dapat gaji. Ada sedikit bantuan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, baik-baik, jangan lupa sehat. Oh. Sebagai sopir, mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian. Terus terang kami sopir sangat merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Polisi dari Polda Sulut yang sudah membantu kami beras. Kami mungkin berharap supaya untuk kesejahteraan sopir-sopir khususnya akan diperhatikan, karena bagi kami sopir ini kehidupan kami terus terang terbatas. Misalnya kerja satu hari untuk makan sehari, tapi kalau dengan kenaikan BBM ini terus kami merasa terpukul sekali. Tapi dengan bantuan Bapak Polisi ini kami merasa berangga dan terima kasih banyak. Tak pernah mengenal lelah. Semoga semuanya polisi mantap. Kegiatan hari ini kami dari Polda Sulawesi Utara bersama dengan Polresta Manado menyampaikan dan menyalurkan bantuan sosial kepada rekan-rekan para pengemudi angkot atau di sini lebih dikenal dengan pengemudi mikro, kemudian juga nanti ada secara bertahap kepada pengemudi ojek online dan juga pengemudi angkutan-angkutan lainnya yang ada di wilayah Polda Sulawesi Utara. Ini sebagai bentuk empati dari kami jajaran Polda Sulawesi Utara kepada khususnya para pengemudi mikro yang terdampak penyesuaian harga BBM sambil menunggu tersalurkannya bantuan sosial baik itu BLT, BSU dan bantuan transportasi dari pemerintah. Jadi kami sama-sama mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita sama-sama bergotong royong dengan para pengemudi angkutan yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Hari ini ada 500 paket, nanti akan terus kita distribusikan setiap hari. Nanti distribusikan setiap hari, baik di wilayah Polresta Manado dan di Polres-Polres jajaran yang ada di Polda Sulawesi Utara. Tak pernah mengenal lelah. Semoga semuanya menjadi ibadah. Tulus ikhlas engkau membantu sesama. Tak pernah mengharap pujian mereka.